waktu Joko sama Mama. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Ikat video call papa. Ya, sebentar ya. Semangat banget sih kamu sayang. Girang banget sih yang mau video call papa. Iya dong, kan aku kangen papa. Iya. Nih sebentar ya, ini Oma lagi nyari nomornya Pak Surya karena Oma mau telepon ke video call ke handphonenya Pak Surya. Allah, kok Pak Surya? Iya. Karena kan handphonenya papa lagi rusak karena kecelakaan. Jadi Oma harus telepon lewat handphonenya Opa Surya, ya? Oh, ya, sebentar ya. Bu Rosa video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Surya, maaf mengganggu. Rena mau bicara sama Al, Pak. Opa. Halo cucu Opa. Kamu kangen ya sama Papa? Iya Opa, aku kangen sama Mama sama Papa. Sebentar ya. Rena. Halo sayang. Papa masih sakit ya? Enggak, papa udah sehat. Pas sembuh, kenapa masih pakai perban? Iya, yang di bagian kepala masih sedikit sakit. Tapi papa enggak apa-apa kok. Nak, papa minta maaf ya. Papa belum bisa temani Reina. Iya, enggak apa-apa, pa. Dede Askara mana, pa? Kata Oma, dede udah lahir. Dede Askara udah lahir tapi beda ruangan sama Dede Askara. Jadi Rena belum bisa ketemu dulu, belum bisa ngelihat. Oh, jadi aku enggak bisa lihat. Iya, sayang. Maafin papa ya, Nak. Papa belum bisa jujur tentang keadaan Mama dan Dede Askara ke kamu. Oh ya, Pa. Aku hias kamar Dede Askara loh. Oh ya? Bagus banget sayang kamarnya. Aku hiasnya sama Oma, sama Tante Jessie, sama Cus dan Miss Kiki. Dede Askaranya pasti seneng banget, Nak. Nanti aku boleh nginep kan di kamar Dede Askara? Boleh dong sayang, boleh. Masa gak boleh? Nak, tolong doain ya buat Dede Askaranya supaya Dede Askaranya bisa cepat pulang ke rumah. Dan doain Mama juga supaya Mama cepat sehat ya. Amin. Papa, aku bisa gak video call sama Mama? Rena, belum bisa ya. Rena doain Mama sama Dede Askaranya sehat. Jadi nanti Rena cepet ketemu sama mereka. Ya? Ya, pada aku kangen. Nah, nanti dulu ya. Nanti kalau memang sudah bisa, pasti nanti Papa telpon Rena.
Atau nanti Rena yang kesini, ya? Ya Allah, saya harus ngomong apa sama Rena tentang ibu dan adiknya. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti dan hanya akan membuatnya sedih pastinya. Maaf ya nak, Papa belum bisa cerita tentang Mama dan Dede Askara ke kamu. Yaudah, Al udah dulu ya, sayang udah dulu ya, kan kita mau sekolah. Tapi aku masih kangen. Oh, nanti kita bisa telepon lagi ya. Dah, say bye-bye itu sama Papa. Dede ya, Pak. Kiss bye buat Mama dan Dede Askara juga. Ya, nanti Papa sampaikan cium dari jauhnya buat Dede Askara dan Mama ya, dari Rena ya. Dadah, bye Al. Dadah sayang. Ma, nanti aku mau cerita sama teman-teman sekolah aku, sama Miss Elina juga. Dede aku udah lahir, mereka pasti seneng. Akhirnya, Rena sudah bisa benar-benar bahagia setelah video call sama papanya. Kat? Kat, tunggu Kat. Kita memang harus luangin waktu untuk ngobrol lagi, Kat. Kita harus meluangkan waktu untuk bahas hubungan kita, Mas. Maksud kamu break? Seperti yang kamu bilang ke mama saya. Kat, tolong, Kat. Tolong kamu jangan kayak gitu, Kat. Kita tinggal sisihin waktu sedikit lagi untuk mempersiapkan rencana pernikahan kita. Kat, udah banyak banget orang yang tahu kalau kita akan nikah. Kalau sampai batal, akan banyak orang yang kecewa. Kamu gak salah denger ya? Kamu lebih mentingin apa kata orang daripada perasaan aku. Kamu lama-lama makin mirip sama mama kamu ya? Dan ternyata kamu tuh gak ngerti aku, Mas. Bukan itu maksud saya. Terus? Kita masih bisa perbaiki hubungan kita, Kat. Bisa kok. Ya apalagi, kita udah coba semuanya kan? Kat, tolong Kat, kamu rubah keputusan kamu. Ya? Oke. Oke, saya akan ambil cuti untuk bisa memperbaiki hubungan kita. Mas, sorry banget, Miss, tapi aku gak bisa. Aku gak bisa ngambil resiko menikah sama laki-laki yang ternyata anak mami, yang gak bisa punya suara, gak bisa punya keputusan sendiri. Gak bisa, Mas. Maaf, kita harus berakhir kayak gini, Mas. Tapi ini yang terbaik, Mas, buat kita sendiri. Catherine. Misi Mbak? Iya? Saya mau tahu ruangannya Aldebaran Alfahri. Sebentar, saya cek dulu ya, Pak.
Kalau tidak salah kemarin di ICU, tapi sekarang katanya udah sadar. Oh iya, Pak Aldebaran sudah dipindahkan ke ruang rawat VIP 1, Pak. VIP 1. Di sebelah sana. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngapain kesini, No? Mau ketemu dengan Al, Pak. Apa Al sudah siuman, Pak? Sudah. Aku mau minta maaf, Pak. Sekarang ini waktunya gak tepat, No. Jangan sekarang. Ya? Tapi kenapa, Pak? Papa bicara sama siapa itu? Aku hanya ingin bertanggung jawab. Aku tahu aku ada salah. Makanya aku minta maaf langsung. Waktunya nggak tepat, udah deh, lebih baik kamu pergi. Al, kamu ngapain? Mau bicara sama Nino, Pak.